Saat ini saya berada di sekitar gedung Istana Negara, di mana ribuan massa sedang melakukan aksi menolak pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja karena dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Namun kini keadaan mulai tidak kondusif karena massa memaksa menerobos penjagaan aparat agar bisa masuk menuju pintu utama Istana Negara. Dan kini ke pihak kepolisian bertindak tegas dengan menembakkan gas air mata dan water cannon guna membubarkan massa. Ribuan massa tak hanya dari buruh, melainkan juga elemen mahasiswa dan organisasi masyarakat lainnya, serta siswa STM bergabung dalam aksi demonstrasi di Simpang Harmoni, Jakarta Pusat. Awalnya, aksi tersebut berjalan dengan tertib, para pendemo menyampaikan aspirasinya terkait penolakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja karena dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Namun menjelang sore hari, keadaan menjadi tidak kondusif. Para pendemo mulai melemparkan batu ke arah polisi karena dinilai dihalau oleh penjagaan polisi saat mencoba menerobos masuk ke arah Istana Negara. Akibatnya, polisi yang meminta pendemo tidak bertindak anarkis mulai membubarkan para pendemo dengan melemparkan tembakan gas air mata dan water cannon ke arah pendemo. Dari Jakarta, Ariel dan Mega, Tribrata TV, salam Tribrata.